Perhatian, kandungan syarahan Arif Billa Ustaz Haji Hussein adalah tinggi dan mendalam. Walaupun untuk tuntunan umum, sukar untuk orang awam memahaminya. Ilmu asas makrifatullah boleh diikuti melalui menghadirkan diri ke seminar ataupun mengikuti syarahan ini di YouTube. Sebanyak 16 video asas pelajaran disediakan bermula dengan pertama, makrifatullah, kedua, pembukaan pintu makrifatullah, ketiga, hati dan mata hati dan lain-lain. Semua rakaman adalah dari seminar makrifatullah yang telah lalu. Pada yang kurang memahami ilmu ini, sila elakkan diri anda daripada memberi komen. Ini kerana anda akan dihalang untuk terus berinteraksi dengan kami jika didapati komen anda itu kurang sopan ataupun tidak disenangi. Harap maklum. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa tabi'ina tabi'ina ubisan ila yaumiddin thumma ila rahi abayna wa hatina ajdadina jaddatina wal jamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya min al amwat shay'un lillah lahumul fatiha. Ya, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung am dan sains. Yang saya nak tekankan ni sains kita tak boleh tolak. Dalam apa juga bentuk hidup kita, dalam apa juga jurusan, dari mana sudut pun kita tengok, sains adalah sesuatu yang menjadi sebati dengan hidup kita. Tak boleh lari. Jadi Islam tak boleh tolak sains. Kerana zaman dahulu, ulama' menolak sains. Kita dah tengok, pasal itu umat Islam menjadi lemah ini hari. Sangat lemah, kocak-kacir, lemah, ditindas, dipijak, dilanyak, tak ada harga diri. Sehingga Rasulullah bersabda, kita tu banyak tapi tak berguna. Tidak menakutkan musuh. Jadi, itu nasib kita kerana kita menolak sains. Sains ini adalah, kalau kita punya istilah tu, kajian intelek dan latihan yang merangkumi penyelidikan secara teratur ke atas bentuk dan kelakuan dunia secara fizikal atau semula jadi, menerusi keprihatinan dan eksperimen. Ini bukan sebarangan, sesuatu yang sudah diciptakan oleh sains yang menerusi eksperimen, keprihatinan dan sebagainya. Sampai sudah disahkan, baru diterima. Itu firman Allah, dengan ilmu yang yakin la tarahunna al-jahil. Jadi dengan ilmu yang yakin, yaitu dengan sains, saintis dapat memberitahu kita gerhana akan berlaku sampai kepada saatnya. Bukan saja minit, saatnya akan berlaku. Bila air bah, bila air surut, tepat dengan ilmu yang yakin. Tapi kita tidak yakin pada sains ulama-ulama dulu. Hingga pun sekarang pun ada ulama tidak mau pakai sains. Tidak boleh dalam hidup kita, tidak boleh kita ceraikan sains dengan kita. Dan nanti you akan tengok sains yang membuktikan, yang banyak membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan ulama,
sains. Kita akan tengok. Jadi macam mana kita mesti kita menolak sains? Tapi alhamdulillah, kerana dunia akan menjadi dunia Islam 100 tahun daripada sekarang. Kerana itu, negara-negara maju dengan teknologi yang canggih akan menjadi negara Islam. Ini dengan kehendak Allah. Jadi walaupun kita lemah, tapi kerana yang kuat sudah menjadi negara Islam, jadi kita kembali kekuatan kita. Tapi ini berlaku dengan kehendak Allah. Pasal pada saat ini Islam selemah-lemahnya, seperti tak ada harga diri dilanya. Jadi kita tengok akan sampai masa itu di mana akan ulama mesti terpaksa menerima sains kerana kita mengambil alih negara-negara yang maju, yang serba canggih dengan teknologi mereka. Kerana mereka sudah jadi negara mualaf 100 tahun akan datang. Jadi tidak dapat kita elakkan. Kita ulama mesti mempelajari sains untuk mengambil alih kekuasaan di atas negara-negara yang serba canggih dalam teknologi bila mereka menjadi negara mualaf yang akan datang. Tapi pada hari ini kita tunjuk sains tak boleh dipisahkan dengan hidup kita. Tengok sains dalam agama saja kita tengok. Kita tengok Al-Quran. Al-Quran ni dicetak oleh mesin. Dicetak oleh mesin. Kan? Kalau tak ada mesin, tak boleh dicetak. Mesin ini sains. Bukan saja dicetak oleh mesin. Cetak, gasak dia lah kan. Cetak. Macam mana spelling dia? Macamnya spelling otak pun mendengung ni. Cetak. Cetak. Dicetak. Di print sudahlah. Susah pun cakap. Jadi, ini printing machine yang memprintkan Al-Quran. Kalau tak ada, kan? Yang paling senang lah. Kalau dia tidak memprintkan, kan? Tidak akan ada Quran yang dibagi free bila pergi Mekah. Kan? Kalau nak tulis, susah. Mesin, sains. Belakang dibawa oleh pesawat, hantar ke negara supaya dapat Quran free. Ini pun mesin. Ataupun merusi kapal, kargo, entah. Dibawa oleh lori. Tak boleh lari. Dalam agama kita perlu sains. Kalau tak ada ini mana boleh. Quran tak sampai ke hujung-hujung dunia. Tak boleh. Kan? Dan kita tengok juga di masjid. Masjid. Reko bentuk masjid tu, sign architecture. Arkitek sign juga. Reko bentuk ni sebelum dibina. Dan pembinaan batu-batu ni semua, batu bata ni semua, besi ni semua, signs. Kan? Lampu ni signs. Kipas angin, aircon, mikrofon, karpet. Karpet pun signs. Mesin yang buat. Dekat masjid pun sains. Macam mana kita nak cerai kan? Tak boleh kan? Dekat majlis agama Islam, bangunan dia reka bentuk sains. Lampu, air condition, kerusi meja, sains. Kan? Tak boleh lah. Macam mana kita nak tolak sains? Tak boleh. Kita tengok di sini. Di universiti antarabangsa. UIA Malaysia.
reka bentuk dia, architecture, science, lecture hall dia, tempat dia pergi apa dia, sukan, tempat library dia, tempat kantin dia, science. Macam mana kita nak elak? Tak boleh. Sains dalam rumah, tengok. Ha? Reka bentuk. Tengok dalam rumah. Ha? Ni reka bentuk. Ni sains dalam rumah. Lighting, furniture, TV. Sains. Kan? Tengok dia punya dapur. Ni dia punya icebox. Oven dia. Microwave. Ini oven. Dia punya ni. Kan? Telefon dia. Sains. Macam mana kita nak elak? Tak boleh. Rumah papan pun. Itu papan buat tu sains. Potong papan tu daripada pokok. Sains. Tak boleh. Sains pada diri ya. Tengok kan. Romeo Juliet lama. Sepasang jam. Sains. Bag, sains, ni lelaki punya, sains, sepatu, ni semua dicipta oleh mesin, sains, tak boleh elak. Sains dalam kehidupan seharian, tengok, kita naik kapal terbang, pergi, atau pesawat, pergi makan angin ke apa, naik cruise, atau bus, atau kereta, atau bicycle, bicycle ataupun motorcycle. Sains. Boleh kita terlepas daripada sains? Tak boleh. Lagi kita dari hidup bandar ni kan? Tak boleh. Tak boleh lah. Kan? Juga orang yang kurang upaya pun. Ini sains. Sekarang wah boleh race pakai bateri. Huh? Sains. Tak boleh elak. Sains dalam institut pertahanan. Ini semua sains. Sains. Tak boleh elak. Sains dalam institut yang penting. Ini civil defense, hospital, polis, telekom. Sains. Serba-serbi hidup kita. Sains dalam Al-Quran. Ya, sains. Dan langit tu kami bangunkan dengan kekuasaan kami dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Hanya ini 1400 tahun dulu. Firman ini 1400 tahun dulu. Kami benar-benar meluaskannya. Hanya tahun 1929 baru kita tahu apa ni cakrawala ni. Padahal Al-Quran dah kata 1400 tahun. Dia memperluaskan. Baru kita tahu kerana Edwin Hubble ni, manusia teleskop dia melihat yang cakrawala ni kembang. Itu pasal kita ada ni, our universe is expanding. Baru kita tahu 1929, 1400 tahun dulu Allah SWT cerita pasal ini. Dan tengok ni. Alam cakap malam, siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar dalam garis edarnya. Kita hanya tahu tahun ini. 1609-1619. Baru kita tahu the law of planetary motion. Iaitu ini planet ni berjalan ikut dia ini. Dia punya orbit. Baru kita tahu. Tahun berapa tu? Tahun kurun ke-16 kita tahu. Kurun ke-16. Kan? Ini 1400 tahun dulu sudah cerita. Kan? Dan kita tengok lagi. Atap yang terpelihara di atas. Kan? Baru kita tahu 19 century, tahun kurun 19, baru kita tahu yang kita punya langit itu sesuatu yang melindungkan kita dari perkara yang daripada angkasa lepas. Baru kita tahu pada 19 century. Kita tengok ni. Apa pun nak datang, langit kita menangkis keluar. Tolak.
Kalau dia masuk, dia hancur. Itu pasal kita tak kena pukulan batu daripada langit tiap-tiap hari atau tiap-tiap minggu, tak pernah kena. Kan? Tapi baru kita tahu, Al-Quran dah cerita berapa lama dah. Kan? Baru kita tahu, ini batu kan, dia masuk aja dalam kawasan ini, dia hancur. Dia akan pecah. Ni, kan? Dan juga, ini juga yang menahan apa tu serpihan matahari punya kuasa. Dia meletup matahari tu, kan meletup dia punya api tu akan terbang ke angkasa lah. Tapi bila sampai pada kat sini, kita punya langit menolak. Jadi dia semua tak hangus. Kodak semua barbecue. Habis. Ha? Dia menolak. Kan? Dan ini juga yang menahan kita punya planet daripada apa tu diril apa terkeluar tersasar dia. Pasal apa kita tersasar, kita boleh jadi jai batu sejuk kan. Ini semua minus 270 degrees kan? Dia yang menahan itu. Pasal dalam Al-Quran Allah sah firman 1400 tahun dulu, kami jadikan atap yang terpelihara. Baru kurun 19 kurun ke-19 baru kita tahu. Hebatnya. Tapi you tahu, yang dapat tahu bukan ulama, sains yang dapat tahu, saintis. Dan juga yang tadi tu yang menahan hanya membenarkan cahaya matahari sedikit masuk yang tidak berbahaya pada kita. Jadi kita boleh dapat matahari, kita boleh hidup, ciptaan boleh hidup, hutan-hutan, pokok-pokok boleh hidup. Kasih masuk cahaya matahari berbahaya pada kita. Dia tak semua, semua. Tak boleh kita. Dia hanya sedikit dilepaskan masuk. Kan? Itu yang buat kita boleh hidup. Dia benarkan masuk. Ya? Itu pasal itu Allah berfirman tu yang dilindungi. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal dia berjalan. Tengok. Al-Quran dah cerita 1400. Kita baru tahu 1915 baru kita tahu. Cerita pasal continental drift. Baru kita tahu. 1915. Baru kita tahu gunung tu berjalan. Oh. Dan nanti saya masuk bagian ni sikit lagi. Ya. Dia, kita punya bumi ni macam the platform bawah. Kan? Bila dia nak begini, dia nak belaga ke, dia nak turun begini, nanti itu gunung akan tekapkan dia. Macam paku tu. Ha. Jadi tak sampai kurum. Gini saja. Gunung itu menahannya. Itu pasal pada tu gunung tu berjalan, kita tahu. Nanti kita lebih dalam ni. Tengok ni ya. Ini kan daripada dulu begini, belakang dia bergerak. Bergerak, bergerak. Sekarang dah jadi gini. Kan? Ini kalau sebelah barat, ini sebelah timur. Ini dia. Kan? Itu kita punya bumi ni macam ada platform bawah dia berjalan. Yang menahankan daripada pergi jauh daripada ini adalah gunung-gunung. Kita tengok. Nanti kita akan sampai ke situ. Dan sehari pada sisi Allah 1000 tahun, sehari 1000 tahun, baru kita tahu dalam General Theory of Relativity 1915. Ini mengatakan kalau kita dekat dengan solar system, kita punya apa tu kita punya kelajuan ya. Kerana kita dekat dengan penarikan matahari, kelajuan kita tidaklah laju.
Tapi kalau kita terlepas dari tarikan matahari ataupun solar system, kita punya kelajuan lagi laju. Berarti kalau kita di angkasa lepas, di luar tarikan matahari atau solar system, kita boleh pergi lagi laju. Itu theory of relativity. Faham? Macam misal katakan ini matahari lah. Kalau kita dalam dia punya tarikan, ini dia punya kuasa tarikan. Kalau kita hantar roket dia pelan lah. Tapi kalau dia luar kuasa tarikan, dia pergi zoom lagi cepat lah. Jadi ini dah dicerita oleh Allah tadi. Allah sudah ceritakan mana dia. Macam mana dia jalan sendiri budak ni. Kan? Jadi di sana tu, tu pasal di atas tu, di Siratul Muntaha, kan, di langit di atas tu, lebih laju lagi. Masa lebih laju daripada sini. Jadi sana mai satu hari seperti 1,000 tahun sini. Pasal kita slow, dia pantas sana. Okay. Baru Einstein tahu 1915. Tapi sudah ada dalam Al-Quran. Dan cerita pasal Big Bang kan. Allah berfirman kun, semua terjadi. Sudah ada dalam Al-Quran. Jadilah. Permulaan Allah ada lain tiada. Dia berfirman kun, jadilah. Baru Big Bang, cerita peledakan besar tu. Baru confirm ni 1992. Kan. Meletup ni kun, semua keluar. Dia sedikit tu. Sedikit tu. Higgs boson, dia panggil Higgs boson. Keluar ni. Ledakan besar. Dan dia menutupkan malam dengan siang. Dan siang dengan malam. Dia menutupkan. Itu menunjukkan dunia ni bulat. Dia menutup. Kan? Baru saintis tahu pada abad ketujuh baru dia tahu. Sorry, bukan abad ketujuh. Ini Quran menceritakan di abad ketujuh ini baru tahun abad lepas baru kita tahu dunia ini bulat. Dunia ini bulat. Dunia ini bulat. Baru kita tahu. Demi langit yang berputar-putar, bertingkat-tingkat. Kita ada troposfer 13-15 kilometer atas bumi, ozone layer 25 kilometer atas bumi, atmosphere, ini yang reflect radio. Kita tengok ni sini. Ini troposfer. Ini untuk apa? Kita tengok. Ini yang menahan ini yang kalau air naik dia akan berkumpul di sini seperti awan, bahkan turun balik. Jadi troposfer ini menahan air daripada naik lagi atas. Sampai sini aja akan mendung. Ini 13 hingga 15 kilometer daripada bumi. Ozone layer pula 25 kilometer, ini ozone layer, dia menahan cahaya matahari sangat panas tu daripada masuk, semuanya masuk ke dalam bumi. Dia menahan. Dan ionosphere ni, ini yang kita hantar radio, apa? Radio signal. Macam kalau you buat tahu main carom kan? Cung, 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 cung kan? So you boleh tengok, you boleh hantar apa dia punya wavelength kan? Macam you main radio kan? 94.2 frekuensi ya. You macam main carom, you nak hantar kayak mereka, you aim ni cung cung. Dia hantar cung cung kan. Ini yang menahannya, yang panggil ionosphere ni. Ionosphere. Saya bukan saintis, saya lawyer. Saya try seberapa baik saya boleh explain lah kan. Tapi
Kerana saya orang biasa, saya explain awak boleh faham, lebih faham. Kalau saya saintis, awak berdengung. Tapi ini Allah sudah katakan sini. Demi langit yang berputar terus. Ya, berlapis-lapis. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung pasaknya? Itu dia, hamparan. Jadi kalau ini nak bergerak sampai begini, berarti Afrika boleh terus naik ke atas Southeast Asia, Southeast Asia terbenam ke bawah. Tak, ini bumi menjadi pasak, menahankan gunung-gunung. Seperti apa? Paku. Tapi ini sudah ada, Allah sudah ceritakan, kan? Gunung yang kukuh supaya bumi tidak goncang, sudah ada, kan? Ini tadi, ini gunung yang menahannya supaya tidak begitu. Dalam Al-Quran sudah ada. Kita hanya tahu modern geology, modern, pada masa modern ni baru kita tahu. Dan kita tengok, kami turunkan besi. Kami turunkan, baru doang tahu yang besi ni turun daripada angkasa lepas. Baru doang tahu. Itu pun modern astronomical finding. Baru modern, masa modern ni baru kita tahu. Yang ini semua datang daripada satu bintang yang besar di angkasa lepas, besi ni. Baru tahu. Tapi Al-Quran sudah ada. Tapi you tengok, apa yang saya ceritakan, adakah ulama yang jumpa? Siapa yang jumpa? Sains. Kan? Ni yang batu tu, besi daripada langit. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ini pun 1993. British ni, scientist Paul Dirac baru tahu dan dia dapat Nobel Prize. Padahal ini dah cerita dalam Al-Quran, patut Al-Quran yang dapat Nobel Prize lah. Dia dapat. Yang semua diikan berpasangan. Lelaki, perempuan, semua berpasangan. Dan yang menurunkan air di langit menurut kadar. Dan ini baru juga kita tahu. The measured quantity in rain. Ini tengok, saya tunjuk. Ini betul-betul, saya tengok pun saya tengok, ya Allah, maha berkuasa. Tengok ni. Ini sedut naik 16 juta tan. Yang turun, tengok sama. Seimbang, ya Allah, ya hebat, ya Allah. Kan? Dia sedut ni, air ni 16 bilion ke? Yang turun pun 16 bilion. Seimbang. Sama. Ini pun sains yang terangkan. Itu pasal Allah menurut kadar yang diperlukan. Ya, Quran sudah ada. Macam mana kita tidak yakin? Subhanallah. Allah dialah yang mengirimkan angin yang menggerakkan awan. Lalu turun jadi berkumpal-kumpal awan. Hujan turun. Ini baru kita tahu bila sudah ada weather radar. Baru radar dah ada. Radar apa ni? Weather apa? Cuaca. Radar cuaca ada. Baru kita tahu. Padahal Quran sudah tuliskan. Kita tengok ni. Awan bawa angin. Awan bawa air naik. Mendung turun hujan. Sudah ada dalam Quran. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Saya tak faham makna mengawinkan. Bunga. Gasak dia lah tu lah gasak. Mengawin. Tapi mengikut sains betul lah. Pasal angin tu akan, bila ombak pukul, dia punya buih pecah. Jadi, air-air yang vapor ni aku sepehan ni ternaik, ini angin datang, dia mengawin dengan ini, naik ke atas, belakang naik ke atas, dia berkumpul dan turun balik. Itu sudah ada dekat dalam ini kan, baru kita tahu.
The most important point is that critical role of the wind in the formation of rain, kan, was stated centuries ago. Kita tak tahu, kita baru tahu ni, baru. Jadi ni buoy kan, sepihan dia itu yang angin bawa lah, naik ke atas tu, kan? Dia membiarkan dua lautan mengalir, tapi tak bercampur. Ini suara. Ini ya, kita tengok ini baru kita tahu, kita tengok ni ya, ha, ni. Ini Atlantic Ocean punya air, sini Mediterranean Sea punya air. Dia tak bercampur tu, yang biru sama ni tak bercampur. Satu ini. Kedua, you know, estuary. Air mulut-mulut laut, mulut sungai, muara. Muara kan, air tawar dengan air masin, air tawar takkan bercampur menjadi air masin tau. Itu heran tu. Kita pasal ada Marina Barrage lah kat muara tu, dia bikin reservoir. Macam-macam ada papan atau partition lah. Ya, dah ada dalam Al-Quran. Seperti ada batas. Keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing air. Macam ada partition. Al-Quran sudah ada. Kita baru tahu. Baru kita tahu. Dan kita tengok dalam laut tu gelap. Macam mana orang boleh tahu gelap? Ini 1400 tahun Arab pun tak masuk dalam laut. Dia kat apa, padang pasir. Tapi ini macam laut yang gelap. Dan dalam laut tu pun ada ombak. Baru kita tahu tsunami tu dia ada dua ombak tau. Dia ombak pertama datang, nanti dia akan susuli dengan ombak kedua. Itu yang dangerous tu. Dua ombak. Undercurrent. Tapi ini sudah cerita. Dan gelap tu bertindih-tindih. Lagi dalam, lagi gelap. Lagi dalam laut, lagi gelap. Lagi gelap. Sampai ujung ada. Ya, tengok ni kan. Yang paling boleh kita tengok 200 meter sajalah. Sampai sini dah gelap. Sini gelap. Lagi bawah ada Ur. Habis. Ha. Tapi Al-Quran dah ceritakan. Siapa boleh tulis sini? Dia negeri Arab kan Rasulullah. Mana pasal laut? Sudah ceritakan. Subhanallah. Ha, itu tengok. Ha. Ini yang dia punya current yang di bawah. Dia punya ombak kat bawah. Nah, ini yang ombak atas, ombak di bawah. Ini yang gelap, lagi gelap. Nah, ini yang ada Ur lah, ini yang gelap. Makin dalam, makin gelap, makin. Tapi Al-Quran dah cerita ni. Itu jam, ada orang pun masuk sampai 1400 tahun. Hebat Al-Quran ini, subhanallah. Ketahuilah, sebenarnya jika dia tidak berhenti berbuat nescaya, kami akan tarik embun-embunnya. Rupanya, orang yang jahat semua tu, semua fikiran semua daripada sini. Bon-bon itu, saintis cek ini baru tahun 60 tahun yang lepas dia tengok. Di sini yang apa pun kita buat, menipu apa semua, planning semua dekat sini. Baru tahu. Sini. Prefrontal area ni sini. Baru, tapi Al-Quran sudah tulis. Dan kita dijadikan setitik air mani. Maksud bukan semua air mani jadi anak, hanya setitis daripada yang banyak, satu atau serpihan. Itu baru saintis tahu kan, bukan semua kan. So man is not made, is made not from the entire semen, but only a small part of it. Sedikit. Tapi Al-Quran saya setetes. Setetes ke tetes? Huh? Huh? Setetes. Huh? Ini yang buat berdengung ni kan.
Al-Quran sudah ada. Dan ini yang kira orang perempuan punya maaf ya, ini cerita sign. Orang perempuan punya air mani dia selalu kongsi tidak selap X saja. Dia hanya ada X saja kromosom. Yang lelaki punya ada X dengan Y. Jadi kalau dia bersatu baru kita tahu itu lelaki ke perempuan. Kalau X dengan Y lelaki. Kalau X dengan X perempuan. Jadi yang menetapkan lelaki ke perempuan adalah air mani lelaki. Itu pasal dia dibinkan pada bapak dia. Wow. Kan? Melainkan Nabi Isa lah. Ibnu Maryam itu lain. Dia tak ada bapak. Kalau Adam Ibnu. Kan? Jadi itu pasal bapak tu. Itu pasal nafkah bapak tanggung. Bapak punya air mani tu yang menetapkan. Sama ada lelaki atau perempuan. Bukan. Dia tapi apa kau rasa bercampur. Kan? Baru kita tahu kan. Di sini tu kan. Mana di sini. Ni kan. Yang ada X atau Y ni bapaknya. Maknya hanya X saja. Kan? Jadi kalau X suaminya dengan X perempuan. Kalau suaminya Y campur dengan X lelaki. Tapi yang kita era Quran dah cerita pasal ni, campuran. Pasal dulu orang ingat kaum perempuan punya mani saja yang jadi anak perempuan dan lelaki. Semua tersilap. Mesti ada campuran. Okay. Lepas tu, air mani tu jadi segumpal darah, belakang menjadi segumpal daging, belakang tu menjadi tulang, belakang dibungkus dengan daging. Baru kita tahu. Dulu, harap tahu ni kan? Pasal kurma tahulah. Kan? Sekarang baru tahu. Sekarang dong baru tahu. Sekarang. Sekarang. Baru tahu. Hebatnya sains. Dan Tuhan mencipta manusia ada segumpal darah. Kenapa segumpal? Segumpal ni dia macam melekit. Jadi bila air mani itu bercampur, dia bergumpal, dia melekit dekat rahim. Rahim ibu. Melekit. Jadi melekat. Dia melekat dan melekit. Melekit dan melekat. Dia kalau kita memang bahasa kita Quran ni kita cakap segumpal tapi ada yang Quran mentafsir betul dia melekit dan melekat. Yang saya pakai ni dia pakai segumpal. Bolehlah segumpal tapi dia melekit. Kan? Tapi kalau sebenarnya dia segumpal tapi melekit. Dia melekat dekat rahim ibu. Ini dah dicerita dalam Al-Quran. Baru kita tahu. Baru kita tahu modern embryology baru tahu. Yang ini melekit. Melekat dekat itu. Rahim ibu. It cling to the uterus. Just like roots are firmly fixed to the earth. Cling. Melekat. Baru tahu. Macam mana you nak petikai Al-Quran? Waktu. Kedua, sains yang buka. Jadi banyak orang masuk Islam bukan kerana dakwah. Kerana diorang baca sains ni diorang heran. Kebenaran Al-Quran. Itu Allah berfirman sedikit masa kamu akan tahu kebenaran Al-Quran. Dalam firman dia. Sedikit masa kamu akan tahu kebenaran Al-Quran. Betul. Ini punya knowledge. Knowledge apa? Ini punya pengetahuan mana ada itu jam. Orang tak tahu itu jam masih naik unta. Kan? Kan? Unta sama korma kan. Ada orang putih dia beli unta kan.
Kali unta tak nak jalan. Jadi jadi satu orang Arab datang yang dah TUA, ada problem. Unta tak nak jalan. Macam kau nak tahu macam mana nak kasi unta tu jalan? Macam mana? Kau urut buntut dia. Jadi orang putih ni urut buntut unta betul lah. Zoom! Hilang. Jadi dia termenung lah. Itu unta dah hilang. Petang lagi Arab tu balik. Kau cakap betul lah. Aku urut buntut dia pun zoom hilang. Kau boleh tolong aku? Arab dia apa? Kau nak aku tolong? Kau boleh gosok buntut aku? Dia nak cari unta dia. Awi unta dah hilang. Itu macam punya ilmu masa gitu. Mana boleh tahu ni semua kan? Itu ilmu hanya gosok buntut unta ya. Ini ilmu tinggi. Mana boleh itu jam, mana boleh tengok dalam rahim ibu? Tak boleh. Itu mau pakai apa mesin tu dia pakai tu? Ada nama dia scope lah. Endoskop. Mana ada endoskop dulu kan? Kan tak boleh. Kan. Itu yang daripada itu menjadi tulang kan, belakang ditutup dengan apa, dengan daging. Ini sudah ada dalam Al-Quran, surah Mukminin 14. Dan di dalam rahim ibu ada tiga kegelapan, mana tiga layer apa nama saya, lapisan kan. Baru modern biologi, baru modern ni, modern pemasa, baru kita benar ada tiga. Satu tu pre-embryonic, lepas tu embryonic, lepas tu fetal, sebelum lahir. Nak susah terjemah, berdengung ni kena. Pre-embryonic ni sebelum terjadi janin. Embryonic ni dalam masa nak jadi janin. Ataupun sudah jadi janin. Belakang, belum je, nak jadi janin. Belakang fetal ni dah jadi janin. Lepas tu dilahirkan. Jadi lapisan. Dan Al-Quran sudah tulis. Hebatnya, subhanallah. Macam mana kita tak bangga dengan Allah? Hebat ilmu dia. Faham. Ni pre-embryonic. Embryonic. Lepas tu, ini dia. Dia lahir keluar. Tiga. Ini semua nota saya dah hantar, awak boleh baca kat rumah lah. Jadi, awak dah kira dah jadi expert. Boleh cerita siapa dalam Al-Quran. Hinted. Kiasan. Supaya budak diberi apa ni, susu ibu selama berapa tahun? 2 tahun. Dan saintis baru tahu sekarang yang susu ibu ni yang banyak beri kanak-kanak antibody apa, kekuatan kekebalan dalam tu daripada penyakit-penyakit. Tidak sama susu ibu dengan susu binatang, tidak sama. Itu baru tahu sekarang. Tapi Al-Quran sudah beritahu kan. So, even artificial baby produced by today technology cannot substitute for this miraculous source of nutrition, iaitu susu ibu. Baru kita tahu. Itu pasal ibu kalau dia mengandung mesti dia punya apa panggil kita bahasa Melayu, payudara dia akan membesar dan banyak air, banyak susu air pula. Banyak susu. Pasal itu susu untuk anak. Anak saja. Ha.
baru kita tahu dia punya apa fadilat baru kita tahu. Tapi Al-Quran dah Allah sudah hin kiaskan 2 tahun sudah ada. Dan pasal jari jemari ni, Allah boleh apa ni, boleh hidupkan kita semula bila kita dah mati, dan kita akan dihidupkan semula sama macam kita sekarang kerana tamprin. Dan kita main ni, tamprin ni, semua unik, tak sama, tak ada sama. Tapi ini saya cerita dari Al-Quran, saya tahu 19 kurun ke 19 baru tahu. Everyone's fingerprint is unique to himself. Tak boleh sama, semua lain. Ini apa terjadi dengan begitu ke? Tak ada yang mengaturkan ni. Kan? Hebat, ya Allah, Karim. Jadi tamprin ni tak boleh sama. Nak samakan, you taruh banyak ink. Belebap. Tamprin tak nampak. Bulat apa? Dakwat, ya kan? Itu boleh sama, bulat dakwat. Itu tamprin kita kan. Itu pasal kita sudah belajar daripada ini. Sekarang kita ada coding system macam gini. Ini kan? Kalau kita beli apa-apa kan, ada macam belakang tu hari ini kan? Ini belajar daripada itulah, fingerprint. Dia pakai barcode. Barcode. Bukan takut, barcode. Dan bulan pecah 2. Mengikut Rasulullah, bulan pecah 2 kan. Baru diorang pergi bulan, diorang dapati memang bulan pecah 2. Kan? Tapi Al-Quran ada bulan pecah 2. Dan Rasulullah pun ada berkata kan, Sahih Muslim, bulan pecah, rembulan terbelah menjadi 2 bahagian, sudah ada. Diorang naik atas baru diorang nampak. Nampak? Baru nampak. Memang pecah 2. Dan kita tengok Allah menciptakan dalam 6 fasah. Sini kita tengok. 6 fasah, dia kira matahari gering 10 bilion tahun. Jadi di sini habislah dunia kiamat di sini. Syurga, neraka. Kalau kita tengok gini, 12 bilion tahun. Dan kalau kita tengok 6 fasah kita campurkan dengan ini. Tengok. Satu fasah 2 bilion tahun. Satu fasah 2 bilion tahun. Jadi 6 fasah 12 bilion tahun. Okey, sudah habis lah. Nanti kita sambung lagi minggu depan tentang pandangan saintis-saintis berkenaan ini. Dan ada yang saintis masuk Islam. You tengok pun you tercengang lah. Kan? Macam mana Quran 1400 tahun boleh menceritakan ni? Dulu tak ada endoskop, tak ada mikroskop, tak ada bioskop, tak ada apa pun skop. Kan? Yang ada apa kormaskop. Tapi Al-Quran ni boleh menceritakan ini. Tapi yang membongkar rahsia ni adalah ulama ke sains? Sains. Itu pasal kita tak boleh tolak sains. Dan lagi makin hari makin banyak yang sains akan buktikan kebenaran Al-Quran. Allah SWT berfirman, sedikit masa mereka akan mengetahui tentang kebenaran Al-Quran ini. Dan minggu depan insyaAllah kita tengok, minggu depan tak ada kelas, kita ada seminar di Cianjur, Indonesia. Jadi kita jumpa 2 minggu daripada sekarang, iaitu 10 hari bulan lah. 10 hari bulan. Saturday, pasal kita ada seminar 10 hari bulan dan 11. Jadi kalau you nak orang baru masuk, 10-11 lah. January. Jadi 10 hari bulan malam kita jumpa, kita boleh tengok saintis-saintis punya pengakuan.
Itu panjang lebar. Semua top-top saintis punya pengakuan dalam Al-Quran. Kan? Jadi, harap kita semangat berkobar lah kan. Untuk Islam, untuk Allah SWT, Tuhan yang kita sembah. Memang hebat dia. Ada soalan apa-apa ni? Saya ingat ni akan makan masa lambat, jadi saya keluarkan separuh aja kan. Pasal ingat nak kena explain tu kan. Tapi saya tak pandai nak explain lebih dalam lah. Pasal saya lawyer, bukan saintis kan. Kalau temberang awak ada jam batu kan. Apa asal boleh lah. Loh mahfuz? Itu tergantung. Yang ini turun, mana? Loh mahfuz saya sebelum ini topik saya nak masuk loh mahfuz. Sekali ini turun. Ini turun tak boleh bikin apa. Tunggulah kan. Pasal ini yang turun. Kalau nak cakap loh mahfuz dah tak nampak lagi dah. Kan? Dah hilang kan? Yang ini turun terpaksa lecture inilah. Kalau tak ada, tak ada modal. Siapa yang modal turun tu dia? Dia nak Islam dengan sains, Islam dengan sains lah. Tak boleh bikin apa. Lepas tu apa topik lepas ni, tak pun tak tahu. Belum tahu. Saya banyak cakap pasal loh mahfuz, lagi satu storyline. Pun belum dapat storyline. Okey, saya nak cakap pasal ini hati dulu. Sebelum kita masuk yang kita nak itu. You tengok di sini ya. Zikrullah. Jadi di orang yang tak tahu tentang zikrullah, tafsiran dia lain. Zikrullah apa maksud dia? Ingat apa? Ingat prata? Ingat itu zik prata. Zikrullah ingat Allah. Tapi orang tak tahu, dia ingat zikrullah Allah, Allah, Allah. Itu zikrullah. Itu bukan zikrullah, itu lafaz. Dan yang tak tahu zikrullah, kita mesti bersihkan hati, dia bantai kat sini. Allah, 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 Allah. Boleh bersih ke sini? Tak boleh bersih. Pasal apa ini fungsi dia mengepam darah. Tak boleh ingat. Allah, 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 Allah. Dia bantai kat sini. Tak boleh. Zikrullah, apa maksud dia? Ingat. Dan kita tahu hati yang halus tu, hati yang kasar. Hati yang halus adalah di mana? Minda. Minda yang batin. Minda, sini. Ini yang nak dibersihkan. Jadi, tengok. Yuk, Allah, 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 Allah. Sini tak boleh bersihkan. Ini buat you lagi amarah. Ini panas. Dia tak dapat keluar. Muka you semua hitam. Saya boleh nampak. Orang yang zikir banyak sini, muka semua terbakar. Saya boleh tengok. Pasal dia tak ada dapat, tak dapat keluar. Jadi itu jadi panas. Kan? Dan dia tak ada membersihkan apa-apa. Buat you lebih hot. Panas baran, geram. Kan? Pasal zikrullah disalah fahamkan maknanya Allah, Allah, Allah dengan lisan. Hati dia cakap sini. Zikrullah tu ingat Allah. Itu makna dia. Dan bila kita ingat Allah, adakah kita bunyikan? Bila kita ingat Allah, apa kita nampak? Tak nampak apa-apa. Jadi you tengok ni. Bila you ingat Allah, minda menjadi apa? Minda menjadi apa? Kosong. Itu dia bersihkan. Bersihkan hati, faham? Bila you ingat Allah, apa jadi dengan minda? Kosong. Sampah sarap mesti buang. Itulah bersihkan hati. Ingat dia, zikrullah. Ingat dia. Bila ingat dia, apa jadi? Kosong. Kosong, 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 kosong sampai dia bercahaya. Sampai dia bercahaya. Jadi orang tak tahu kat sini. Kan? Habis jalan. Kan? Bukan.
zikrullah ini. Lebih banyak you ingat, lebih banyak kosong. Akhir kosong dan bercahaya. Ingat dia bermaksud dia nur fi samawati wal ard. Dan kita ingat Allah nampak kosong. Tak boleh nampak kosong tak ingat Allah, tak boleh tu. Dangerous. Kan? Dangerous. Pak Cokok akan datang. Kita ingat Allah, kita nampak kosong kerana dia tidak serupa, tak boleh diumpa. Kita nampak. Dia setiap kali kita ingat, kosong. Bila kosong, ada fikiran. Ada masalah. Tenteram tak? Itu dia, bersihkan hati. Dalam minda hanya ada satu penghuni. Dalam hati ada satu penghuni, Syekh Abdul Qadir berkata, Allah Subhanahu Taala, iaitu ingat. Ingat dia Allah. Ha? Baik kata dia Allah, cakap dalam mata, dalam mata Allah dan diam. Nampak kosong. Allah. Tahan. Tahan itu ingatan. Tahan. Ha. Siapa namanya? Ha. Sakimin cakap. Sakimin. Ingat Sakimin. Boleh tak? Ingat Sakimin. Boleh tak? Boleh tak ingat Sakimin? Begitu Allah. Ingat Allah. Kamu. Tak ada apa? Dah, bila kita nak ingat Sakimin, mau kemahuan tak? Nah, tak ada, sama. Sakimin. Aku Sakimin. Sakimin. Boleh? Allah. Tapi nampak kosong. Ya. Itu baru kita bersih. Bersihkan. Jadi bila ini kosong, jadi itu yang sucikan tu. Kita basuh. Kita nak basuh rumah, kita mesti apa? Kosongkan. Mesti kosongkan. Jadi bila kita ingat Allah, kosong tak nampak apa-apa. Jadi itu yang bersih. Minda ini menjadi bersih. Enggak ada apa-apa ya. Kosong. Enggak ada apa-apa. Hanya ingat Allah, nampak kosong. Jadi apa juga kelakuan yang jelek itu sudah hapus. Ya, tergugur itu. Boleh tahan kah? Oh, dah jealous ah. Sekali-sekali itu belum masuk amal ilik apa ilik tu. Ingat saja. Jadi itu kekosongan makin lama makin mampat. Bukan saya puji dia, subhanallah, saya cakap saya lah. Macam saya ingat je. Tak ada. Saya boleh ingat. Kosong. Boleh. Tak ada dah. Dia tak ada masuk. Boleh. So, kita dah train buka mata. Nari nak buka mata tu. Kalau takut, tutup. Nari, last week kita buka mata kan? You tak ada, you pakai mata hitam kat bawah. Nari kita dah train. Kita last week dah train buka mata kan? Dah. Jadi, bila kita ingat itu yang bersih tu. Jadi oleh dengan zikir kamu boleh bersihkan hati kamu. Bukan sini. Bukan Allah. Bukan. Zikir tu mana ingat. Dengan ingat Allah kamu boleh bersihkan hati kamu ni. Lagi pasal dia kosong. Kosong, 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 kosong. Kosong. Macam budak baru lahir. Fitrah yang bersih. Kosong. Tak ada apa dalam minda dia. Kosong. Itu dia aman. Aman. Tengok tafsiran. Tafsiran tengok berapa jauh syaitan menjahat. Dia orang pesung kan. Zikrullah tu sini. Bersihkan sini. Ya. Ya. Tapi yang penyelewengan ni banyak daripada tarikat. Hati dekat sini, belakang dia zikr cup. Ini cup ni mau bersih kan? Bukan. Ini kau tak bersih, tak boleh. Fikiran kotor ke jantung kotor? Fikirlah. Orang tua ni geli aku.
Otak-otak apa? Kuning. Sini. Ya. Terpulanglah. Tapi pasal kita, memang tutup mata saya suka syok. Tapi kita hidup kan buka mata banyak. Jadi kita dua-dualah. Buka mata pun ingat, tutup mata pun ingat. Kan? Belum-belum. Ingat. Kalau lupa lah naik, tahan. Mata buka takut langgar lori. Bukan lori langgar kita, kita langgar lori. Boleh, saya ajar awak tetap saya ingat. Tetap kosong. Kan? You ingat saya, ini saya dalam ini ada ilmu ni dalam saya tengok air yang turunkan. Tak. Dia turun, dia keluar. Kan? Dalam tetap kosong. Kan? Sebab you tanya, kenapa tak ajar itu? Pasal itu tak turun. Kalau itu turun, saya boleh ajar. Tak boleh. Kita selalu kita naik begini kan. Tapi kalau you dah biasa kan buka mata, yang atas tu, yang dalam tu, mata ketiga tetap apa ni, mata hati tetap memandang di dalam. Automatic. Yes. Mana yang dah biasa tahulah. Dia akan jadi ala bisa tegal biasa. Yes. Pasal ini kau bersih baru bercahaya. Kau ini tak bersih tak boleh. Jadi nak bersihkan mesti kosongkan. Daripada sampah sarap. Daripada aneka ragamnya fikiran bersih. Jadi Allah, saya ingat Allah nampak apa? Kosong. Jadi jalankan. Ini yang kita cakap bersihkan hati, bersihkan. Macam mana orang cakap sini? Jauh menyimpang kan? Kan jurung sana itu Sungai Road cuma signboard tuan jual jurung. Jurung West itu. Itu signboard aja tuan jual. Bukan ke situ jurung, ke Sungai Road. Jauh. Sini. Ingat Allah kosong, kosong. Sifat dengki, kianat menghabis. Sini. Kalau you pandang sesuatu dan ini mengenal itu musuh, you akan datang geram kemarah. Ini. Bila ini memandang sesuatu, tahu itu tempat beratu, baru you setakut. Dan kalau ini kosong, you nampak dia tak ada apa-apa. Itu pasal nanti saya nak tunjuk you gambar hantu. You tengok, tapi sini mesti kosong. Tak boleh kata itu hantu, baru you menjerit sejotos pada you. Satu. Dia balik semula ni. Bila ingat Allah, sini kosong. Bersihkanlah hati kamu. Ini dia. Macam mana bersihkan? Bukan dengan itu. Itu jauh panggang daripada api. Itu saya dah hafal tu. Panggang daripada api. Tak boleh salah. Ini yang ya. Itu bukan jantung yang dia, itu hati dia. Itu dia di 9 tahun tu dia dibelah jantungnya, jantung belah hatinya. Kan itu orang cakap makan hati berulam jantung. Hati dia tu liver. Jadi malaikat bersihkan dia. Kerana itu Rasulullah tak pernah sakit di dunia. Jadi bila dia dah naik Mi'raj, di sana ada penyakit atas. Seperti F1N1, seperti H1N1, seperti SARS atas. Ada yang kata Ebola pun daripada atas lah. Malaikat main bola jatuh. Atas. Atas pun ada penyakit banyak. Jadi sebelum Rasulullah naik, dibedah lagi sekali dia punya apa tu, hati. Dibersihkan supaya dia tidak sakit penyakit di atas. Jadi Rasulullah punya hati dibedah dua kali, mengelakkan dia dari penyakit. Bukan apa. Itu mengelakkan dia tak sakit di dunia, dan bila dia merah je turun pun tidak sakit. Tak ada kena penyakit. Bukan. Bersih dia punya liver lah. Pasal itu tempat penyakit lah. Mungkin lah itu.
Pasal kenapa kali dua kali dia pay liver dibersihkan. Kan? Bukan itu, bukan jantung. Jantung tu tak ada fungsi ingat. Sekarang dah dekat 3,000 lebih orang pakai jantung plastik. Boleh ingat ke jantung plastik? Dia panggil total artificial heart. Jantung plastik sepenuhnya. Dah jantungnya tak boleh pakai plastik. Boleh ingat ke tu plastik? Tak boleh. Habis yang dapat jantung apa tu? Jantung kaum kafirun bedah transfer. Dan sekarang jantung manusia dipelihara dengan khinzir. Dipelihara atas khinzir tu. Habis ditransfer. Macam mana tu? Itu pasal ada objection. Negeri Islam objek. Tak boleh. Jadi adakah ini fungsi mengingat? Bukan. Zikrullah bukan ini. Zikrullah ingat. Ingat Allah. Bersihkan hati ini. Kan? Ini tak bersih. Buta hati mana? Sini ke sini? Sini. Buta huruf mana? Sini. Kan sini. Sini. Itu pasal silap tu Imam Ghazali berkata, orang tarikat suruh beri salah nama sebegitu lama sehingga mereka tak dapat menukarkan kembali. Kita baru-baru tahun, saya ingat tahun 2009, bila kita katakan ini di YouTube, ramai tarikat memberontak. Kita tunjuk dalil-dalil, semua pengembesan terima. Tak boleh, salah. Sebab bila kita terangkan kesalahan ini, you tengok kita punya YouTube, kita punya Zikrullah 1. 80,000 masuk. Pasal mereka sudah begitu lama asyik tersendat, tak ke mana, dan diri ni tak berubah. Kan? Orang fed up. Kita terangkan 80,000 masuk. Kita punya website ni, belajar. Yang tafsiran hati bukan sini. Hati yang halus tu. Ini hati, ini bukan yang Imam kata, hati yang sini. Minda tu. Itu dia. Hati yang halus. Itu yang nak dibersihkan. Kan? Orang tidur aman. Pasal roh tu sama minda dia dah keluar. Yang dipanggil jiwa Allah Ta'ala pegang. Aman, walaupun datuk mafia pun aman. Oh, dia tidur pula. Bila dia masuk dengan minda tu, dia semula balik jadi jahat. Itu dia. Kan? Ini yang nak bersih. Ini hanya fizikal lah, saintis cakap tu. Tapi hati yang batin ni, dia di dalam. Dan dia, seperti saya cakap dulu, dia independent component. Parti bebas. Kalau kita pengsan selalu, ini minda dah cabut dah. Dia cabut kita pengsan. Dia lari. Ini yang hati yang halus mengikut Imam Ghazali. Ini dia lah. Minda batin kita. Bila kita betul, yalah itu dia. Kan? Cup itu. Cup yang halus. Kan? Itu yang Imam kata, inilah yang Rabbani. Inilah hati halus ni yang berrabbani, yang boleh menangkap ilham. Apa ini dia? Hati yang halus tu. Hati batin. Apa dia? Apa? Ya, itu ya sama. Jadi itu pasal kita ni, kalau dia bersih-bersih, saya dah cakap tadi. Bila kita kasih dia bersih-bersih, insyaAllah yang turun semua baik-baik. Semua yang turun, baik-baik. Ilham yang turun semua, baik-baik. Maksudnya dia bersih. Fitrah yang bersih. Adakah tanya fitrah yang bersih sini ke? Atau sini? You tengok kita masa kita muda-muda dulu, zaman dulu. Kan? Mana ada macam-macam sini? Budak-budak kampung suci, bersih. Tak ada macam-macam. Sekarang macam-macam.
Nah, Tak ada, kalau ini tak ada, tak ada. Tak ada insting, insting pun tak ada. Tak ada. Tak ada, semua tak ada. Hilang. Tak masih berarti masih belum bersih. Dia bersih tak ada. Tak ada apa. Kita pandang pun tak ada. Macam mana musuh kita lama pun kita pandang, belum ada lagi kacau. Mau bersih, bersih. Tengok budak-budak lahir, mana ada musuh dengan sesiapa. Dan dia buatlah apa, dia serah 100%. Tak ada dengki, tak ada kianat, tak ada ini. Macam you tengok, kalau ini tak tahu pokok tu berantu, you tidak akan menggigil. Betul tak? Bila you tahu itu berantu tu, ada orang ke? Burung terbang, you pengsan. Kan? Pasal ini dah tahu. Kalau tak tahu, tak ada apa. Tahu. Jadi ini dia. Ini mau bersih. Itu pasal ini mau test dulu. You mesti bersihkan, kosong. Kalau ada serpihan, hantu lah apa, you akan takut. Tutup mata. Satu. Dan itu yang saya tuangkan. Jadi yang kita bersihkan hati ini dengan ingat Allah. Bila kita ingat Allah, dia kosong. Jadi kita memproses bersihkan dengan kosongkan, 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 kosongkan sehingga dia bercahaya. Ini dia. Bukan sini bercahaya. You tengok kasyaf kat sini ke? Kasyaf. Sini kan kasyaf? Kan? Kasyaf kat sini kan? Mata ketiga si kasyaf di sini. Kasyaf kat sini. Bukan kat sini. Kan? Hati yang kasyaf sini ke? Hati yang kasyaf. Bukan. Hati yang kasyaf sini. Yang boleh nampak yang gaib. Mata ketiga mana? Sini. Bukan sini. Itu saja. Kan? Hati yang kasyaf mana? Sini. Hati yang kasar. Sebab imam berkata, kerana orang tarikat ni tidak dapat ini begitu lama sehingga duduk dalam dunia khayalan dan ada mati dalam dunia khayalan ini. Sayang kalau mereka belajar ilmu yang lebih manfaat dapat membantu mereka. Pasal tersalah istilah. Ini yang nak kosongkan. Ini yang nak bersihkan. Ini kotor, habis. Itu pasal dalam syariah pun, orang yang tidur, orang yang gila, dan orang yang belum baligh. Ini dikecualikan. Ini. Kan. Tapi yang sudah belajar dengan saya, awak pun tak ada problem kan? Sampai awak boleh berkata, berbual, berjalan, boleh ingat. Tak ada masalah. Kan. Dan kita hati semakin hari semakin baik. Pasal kosong. Tak ada dengki, kianat, tak ada. Kosong. Kita nampak pun tak memberi bekas pada kita. Pasal ini yang nak dikosongkan. Bagaimana kita kosongkan minda ni dari segala sampah sarap? Dengan apa? Ingat Allah. Dan bahasa Arab apa? Zikr. Betulkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak isteri kita dengan zikrullah yang sebenar. Bukan sini. Ini. Ini bersih-bersihlah. Ini kotor-kotorlah. Rasulullah bersabda, setiap kali kau buat dosa, satu bintik hitam. Dan akan berbintik-bintik. Yang kita nak bersihkan. Yes. Bukan fizikal. Yes. Kita main zikrullah bukan dia ingat. Kan. You boleh duduk one corner berdiri mana bersandar ke relax. Orang ingat you apa dia ni. Dia dengar. Kan. Mata dia tidak memandang yang lain-lain. Pada ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Faham ni ya? Sebab saya train awak, train bersihkan. Satu,
Kedua, kita dilantik sebagai apa? Khalifah Allah. Dan Allah janjikan akan tundukkan segala yang di langit dan di bumi kepada kita. Jadi ayat yang pertama turun dalam Al-Quran apa? Apa? Berkerak. Apa? Apa? Ikra'. Apa makna ikra'? Belajar. Baca makna belajar. Jadi saya mau awak ingat. Bila awak nanti saya tunjukkan ni, awak ingat Allah. Awak nampak benda ni, jangan nak pukul. Jangan nak marah. Jangan nak takut. Tapi awak punya tugas, ikra, apa dia? Belajar. Tengok dia, perhati dia, belajar tentang dia. Faham? Jangan takut. You tahu, Amerika dah jauh daripada kita. Dia suruh belajar. Dia ada dia apa, satu program apa tu, apa road tu, dia ada satu road. Satu road yang dia tak kasih orang masuk lah, ada dia kat. Dia suruh belajar pasal ni alien. Belajar. Ya, dia ada dia, saya nanti sampai masanya ini saya akan ajar tu. Dia orang semua mengkaji tentang ini. Kita orang Islam masih nampak hantu yang pingsan. Padahal kita khalifah. Jadi kita kena belajar tentang dia. Dulu kita takut dengan orang hutan. Sekarang kita dah tahu pasal orang hutan, kita tak takut. Belajar. Jadi untuk belajar ini mesti mau kosong. Ingat Allah supaya tidak takut dengan dia dan belajar. Pelajari kehidupan dia. Dia pun makhluk, tapi siapa di bawah siapa. Dia kita bawa dia, kalau dia di bawah kita. Dia bawah kita. Macam mana apa perompak serga, polis-polis pingsan. Tak masuk di akal. Polis asyik pingsan dia. Tak masuk di akal. Perompak tu kerdil dia. Lagi penakut. Ataupun tikus datang dia, kita manusia tombak. Tak masuk di akal. Jadi ingat Allah, mau kosong, tengok. Dan ingat, you tengok tu untuk belajar. Bukan untuk takut. Bukan untuk nak marah dia, pukul dia, jangan. Itu bukan Allah. Dia cakap, ikra, aku mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Jadi kita belajar. Pasal kita, amanah kita kena bawa mereka balik apa? Menyembah Allah SWT. Jadi kaji ini yang saya rasa banyak kita belum sampai ke taraf ini. Belajar berkenaan mereka. Belajar. Okey. Jadi bila kita tengok ni, kita ingat siapa? Dalam minda ada apa? Kalau masuk takut macam mana? Kalau masuk takut, bilang, hey syaitan, itu kau punya Tuhan, belah dah. Ambil Tuhan kau balik. Takut tu Tuhan dia. Jangan kasih masuk apa-apa, ingat Allah. Lama nampak ini, mau ikra. Belajar. Belajar. Tengok orang barat, saintis dia. Gempa bumi, turun belajar. Tsunami, turun belajar. Apa juga, gunung meletup, turun belajar. Ada yang mati mana. Belajar. Ikra, belajar. Belajar. Jadi kita pun, alangkah sedihnya, benda ni tinggal dekat dengan rumah, nak belajar sembahyang. Nampak kita baca dah ayatul kursi, doa terbakar bontot, dia lari. Aku nak datang minta doa ajar aku sembahyang, dia bakar bontot aku. Sedih kan lah. Pasal kita tak mengerti kan, dia tak nak belajar. Kita nampak nak bakar kan lah. Jangan pergi, nanti kau hangus. Gigi pun tak ada. Hangus. Jadi belajarlah. Belajar. Okey. Jadi saya nak tunjuk you ini. Tapi sebelum itu you naik dulu, ingat Allah. Nanti saya cakap naik, ingat Allah, baru saya buka ni. Kan? Siapa menjerit, jaga dia. Okey. Okey. Okey dah. Boleh sound dia ni. Okey ya. Ingat Allah, naik, ingat Allah. Nampak apa? Kosongkan.
Kosongkan, mata buka. Mata buka, tahan ingat Allah. Kan? Boleh. Dah boleh. Ingat Allah. Kosongkan, ingat Allah. Okay. Ingat Allah. Tengok ke depan. Kosongkan. Ingat Allah. Bertahan. Ingat Allah. Suara tak? Suara. Tak ada suara. Ah, suara. Ingat Allah. Allah. Macam boleh ingat Allah tak? Ada rasa takut? Dan ada ingat nak belajar tentang itu? Apa yang kita nampak tu? Apa yang kita nampak? Ha? Ya, tapi kalau kita tengok tu, apa rupa kita nampak tu? Kalau kita nak belajar, apa yang kita nampak? Satu, nenek atau orang tua yang ada pegang tongkat. Jadi kita tak usah takut. Kalau boleh turun dari kereta tu dan berbual dengan dia. Boleh? Nak rumah, nampak benda ni nampak saya nak rumah, dia U-turn cabut. Saya nak rumah. Jadi kalau kita sini bersih, tak ada takut, itu masalah. Ingat yang orang dari Filipina tu kan, yang kerja sini yang jumpa apa tu pocong kan. Dia tak tahu itu pocong. Dia ingat orang Melayu ni ikat kain aneh. Ikat sebelah atas semua. Jadi dia boleh berbual. Tak rasa takut. Pasal sini bersih. Ini bersih, hanya ingat Allah.
dan kita mau belajar Iqra. Dengan pelajari mereka, kita lebih mengetahui tentang mereka dan kita tidak akan takut. Jadi bila ingat Allah tu, ingat sini. Jangan kasih masuk yang lain. Takut pun jangan apa. Dan kena jumpa apa juga, kita belajar Iqra. Okey. Ada rasa takut tak tadi? Ada boleh ingat Allah tak? Dari permulaan hingga akhir dapat ingat Allah. Tak ada masalah. Ada yang bab itu zikir tu. Tadi ada? Tak ada. Ini ingat Allah. Kita ambil 15 minit ni. Saya kasih bebas untuk awak. Awak nak ingat Allah, tutup buka mata boleh. Okey. Bila ingat Allah nampak apa? Jadi kita mengosongkan apa? Minda kita, hati kita. Okey. Ready? Okey, bismillah. Ingat Allah dan fokus naik. Tersebut. Tiga minit lagi. Okey, turun semua. Nanti lain kali saya akan train juga buka mata dengan cara lain supaya kita buka mata boleh masih mengingati Allah. Sentiasa ingat Allah. Tadi alhamdulillah awak semua bagus, tak ada yang takut saya tengok. Semua dapat ingat Allah dan tak ada rasa takut. Pasal kita ada siapa pelindung kita, cukup tak? Alhamdulillah. Ada yang boleh kalahkan Allah? Alhamdulillah. Ingat. Dan kita adalah dia punya khalifah dan tugas kita belajar. Belajar Iqra. Minggu depan tak ada kelas. Kita ada seminar dijemput ke Indonesia. Kita balik 5 hari bulan. 1 hari bulan kita pergi. Lepas tu kita ada kelas hari Rabu, orang putih ni ada. Hari Jumaat ada. Sama hari Sabtu awaknya. Awaknya 10 hari bulan. Okey. Jadi terus ingat Allah. Jalan pun ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Dan bila ingat Allah, jangan kasih apa pun masuk dalam minda. Tak dibenarkan. Itu taman larangan raja. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, itu taman larangan raja. Tak boleh kasih apa masuk. Berdiri dengan pedang tauhid, apa nak masuk rebas. Kan? Kalau kita sembahyang, fikiran masuk, bilang itu, syaitan itu kau punya Tuhan ambil balik. Apa juga masuk, bilang syaitan itu kau punya Tuhan ambil. Tuhan kita tak serupa, tak seumpama. Bila kita ingat Allah, nampak apa? Tak nampak apa-apa. Kosong. Ingat itu. Tapi walaupun kosong, kita ingat siapa? Kalau tidak, ada masalah. Tadi saya ada discuss dengan satu senior counselor, counseling. Dia pun belajar pasal counseling, pun ada cerita. Dia kata, empty mind is a dangerous mind. Kalau kosong, itulah berbahaya. Tapi kita kosong, tak berbahaya. Kenapa? Ingat Allah. Itu dia. Jangan kosong, tak ingat Allah. Itu yang Pak Cukup masuk. Kalau kita fikiran masuk, dia besan, bawa itu fikiran, dia masuk. Kita apa ingat, dia masuk. Apa pandangan, dia masuk dengan pandangan. Halau, itu Tuhan kau, syaitan, berambus. Dan sampai dia jangan masuk.
Ini tempat kita jadikan masjid. Tempat kita ingat siapa? Allah SWT. Kalau ini masa you belum ingat, nanti sakaratul maut you nak ingat, tu jam dan nazak baru nak ingat, sudah terlambat macam Fir'aun. Penghabisan baru nak ingat, Allah cakap, sudah terlambat. Tak boleh. Ingatlah sampai dia bersih, sampai you jadi suci. Fikiran tu suci, fikiran tu jernih, bersih. Bersih sesuci-sucinya. Itu yang saya maulah untuk awak. Dan tenteram, aman, damai. Tidak ada masalah. Dan bila ini bersih, walaupun nampak musuh, tak memberi kesan. Itu sejarah lama. Itu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum Hindun yang nak makan hati Zainah Hamzah. Bila Rasulullah masuk sallallahu alaihi wasallam menakluki Mekah, dia datang minta pengampunan Rasulullah. Begitu Rasulullah ampunkan wasi yang membunuh Zainah Hamzah dengan tombak. Ampun. Pasal apa? Bila ini ingat Allah, tak ada hasad dengki, dendam mendendam, geram, tak ada. Apa ada dalam sini? Ingatan pada Allah saja. Ada hasad dengki? Tamak halua? Semua tak ada. Kita nampak kekayaan pun biasa. Pasal ini hanya ada Allah. Kalau kita mati pun dengan siapa? Allah. Apa ada pada kamu? Allah. Itu saja. Ingatan pada dia. Ada yang lebih istimewa saya nak tahu? Tak ada. Itu yang khas, itu hai jojo tentram kembali padaku. Masuk dalam jemaahku. Masuk dalam syurgaku. Ini. Ini bersih, insyaAllah dunia pun mencintaimu. Ini suci, bersih, insyaAllah. Mana kita pergi pun orang sayangan kita. Ingatlah saya kata-kata ni. Ini kau bersih, suci, mana pun kita pergi, orang sayangan kita. Pasal ini bersih. Kan? Ini kalau bengkok, habis. Kan? Mana pun pergi, orang pukul. Mana? Itu yang dikata, ada bawa datang, bawa bahagia. Ada pergi, bawa bahagia. Kan? Masa dia resign, orang mau celebrate. Okay, saya berhenti di sini. InsyaAllah jumpa pada 10 hari bulan Januari. InsyaAllah jumpa lagi. Kalau ada rezeki lebih, dah dapat bonus-bonus dengan lah. Masuklah dalam tabung, boleh bayar sewa lah. Baik, kalau nak kawan-kawan nak register, ingat 10-11 Januari ya. Kita akan seminar. Hari Sabtu 9 hingga 4.30. Kalau hari Minggu 9 hingga 1. Okay. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.